Live a Better Life. Terik matahari dan hujan tak hentikan langkahku mengajar. Saya Miki Sofiana Dato, berasal dari Manado. Saya lulusan dari Universitas Negeri Manado, sarjana pendidikan PGSD. Saya mengajar 75 anak di SD Impreslan. Setiap hari, Miki harus berjalan kaki menuju tempat mengajar sejauh 3 km melewati jalan, menuruni lembah di mana Dusun Lampuun berada. Dusun kecil kami menjadi bagian dari Desa Pisa di Kecamatan Amanduban Timur, Kabupaten Timur Tengah Selatan, NTT. Walaupun berjarak 5 jam perjalanan dari ibu kota provinsi, namun ternyata antusiasme anak-anak di Desa Lampuun dalam belajar tidak kalah dari anak-anak yang ada di kota. Ketiadaan guru bahasa Inggris dan komputer menjadi kendala utama dalam meningkatkan mutu pendidikan bagi kebanyakan anak-anak di desa. Alasan kenapa banyak pihak perlu membantu pendidikan di pedalaman, karena salah satunya kekurangan tenaga guru atau tenaga pendidik yang sangat berpengalaman. Kehadiran Feeding and Learning Center di Desa Lampuun membawa dampak positif bagi anak-anak pedalaman. Mari kita support kegiatan guru-guru di pedalaman Indonesia, agar anak-anak mendapat pendidikan yang berkualitas untuk masa depan yang lebih baik. Live a better life.